ini adalah salah satu rumah peninggalan dari Verdi Sambo. Itu goyang-goyang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah itu Verdi Sambo waktu kecil tuh latihan menembak. Itu ada Pak Soeharto tuh, presiden kita yang kedua. Foto ini dari tadi gerak-gerak aja. Polisi yang sedang viral. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin. Malam ini saya akan menelusuri sebuah rumah yang konon milik Verdi Sambo. Polisi yang sedang viral karena mau dihukum mati. Tetapi faktanya belum tentu juga dihukum mati. Dan ini rumahnya teman-teman. Wah ini sungguh gede banget sumpah ini rumah Verdi Sambo. Semoga malam ini saya bisa menelusuri rumah ini dengan aman dan nyaman. Saksikan video ini, gaskeun mangka. Halo, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi di konten penelusuran. Malam ini saya akan menelusuri sebuah rumah yang sangat mewah, teman-teman. Ini sangat-sangat mewah dan rumah ini sudah kosong sekitar 15 tahun yang lalu. Kita langsung ajalah explore, soalnya ini luas banget. Jangan kebanyakan cincong, kita gaskin aja langsung ya. Ini halaman dari rumah ini teman-teman. Semak-semak. Ini luas banget, sumpah. Saya harus perhatikan di bawah juga. Perlu teman-teman ketahui bahwa rumah ini konon katanya Indonesia teman-teman. Gede banget sumpah. Dan rumah ini sangat dekat sekali dengan pantai. Oke lanjut. Ini di bagian depannya teman-teman. Ini mewah banget sumpah. Luas banget lagi. Aduh. Dan di halamannya ada kolam renang teman-teman. Dan itu ada bangunan lagi seperti pendopo tapi gede banget ya. Nah ini dia kolam renangnya teman-teman. Ya Allah ya Karim, anginnya gede banget sumpah. Ini kolam renangnya. Masih ada air tapi sudah keruh banget. Ini pendoponya. Sumpah ini anginnya gede banget. Wow, Allahu Akbar. Aduh, megang kamera juga sulit banget ini. Astagfirullahaladzim. Kita coba masuk teman-teman, tapi jalan masuknya ya, susah banget. Saya harus menyelundup ya, karena gak ada akses masuk. Oke, gede banget anginnya. Kamera aja sampai goyang-goyang ini. Terkena angin, teman-teman. Ini sumpah anginnya gede banget, tumben. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini dia tempat kita masuk nih. Kita harus menyelinap ke sini nih. Apaan sih? Bukan setan ya, suara ini doang nih. Halo. Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat sampingnya dulu deh. Ini gede banget soalnya rumahnya. Ini sampingnya teman-teman. Udah hutan. Oke kita masuk deh. Harus lihat sini sebentar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita redupkan cahayanya sedikit.
Oke. Kita pakai senter. Halo, assalamualaikum. Di sini masih ada kasur, teman-teman. Oi. Di luar anginnya gede banget, sumpah. Gede banget ini rumah. Dan ada piala juga. Ada kamar satu. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Oke, kita lanjut deh. Ini ada kamar. Assalamualaikum. Wish. Ini kamar serem banget ya. Ada bangku di pojokan begini. Ada bantal, ada lemari, dan teman-teman bisa lihat itu goyang-goyang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi itu oleh angin, bukan karena setan ya. Oke, lanjut. Ini rumah gede banget, sumpah. Dua lantai. Dan ini ada piala. Entah ini piala-piala penghargaan apa, saya nggak ngerti. Sini ada sofa. Saya nggak boleh berisik-berisik, teman-teman. Oh, meja makan. Dan itu ada ruangan yang masih menyala. Sumpah, ini gede banget rumah. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah salah satu rumah peninggalan dari Verdi Sambo, teman-teman. Wah, Verdi Sambo rumahnya gede juga ya. Buset, gede banget ini, sumpah. Ini masih ada TV. Ini TV atau apa ini? Dapurnya, teman-teman. Masih ada lampu yang masih menyala satu. Oke, lanjut deh. Kita menuju ke lantai selanjutnya, teman-teman. Wah, ini mewah banget, sumpah. Halo. Ini lantai kedua, teman-teman. Buset. Astagfirullahaladzim. Saya harus pelan-pelan banget. Inilah tangganya. Takutnya keropos. Kayu soalnya. Duh. Udah bolong tuh. Oke, kita lanjut, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, udah keropos, coy. Moga-moga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, tuh udah keropos tuh. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba fotonya gerak-gerak. Astagfirullahaladzim. Saya harus hati-hati banget, teman-teman. Iya, alhamdulillah. Serem banget, sumpah. Seperti menatap saya. Punten, Ibu, saya tidak mengganggu ya. Ini masih ada barang-barang unik. Di sini ada topi dan patung. Kenapa itu ya? Ini gerak-gerak sendiri loh. Tuh. Tapi yang sebelahnya mah biasa aja. Oleh angin kali ya. Positif aja deh. Banyak foto-foto. Nah, itu Verdi Sambo waktu kecil tuh latihan menembak.
Nah itu ada Pak Soeharto tuh, presiden kita yang kedua tuh lagi salaman sama ibunya Ferdi Sambo. Teman-teman dengar nggak suara itu? Foto ini dari tadi gerak-gerak aja. Halo. Ini ada kamar nih. Set. Assalamualaikum. Sumpah ini mewah banget. Ya Allah. Ini rumah Ferdi Sambo the real, asli ya. Rumah polisi yang sedang viral. Astagfirullah. Allahu Akbar. Saya nggak ngerti di sini, aneh. Aduh, saya nggak nyaman banget berlama-lama di sini. Astagfirullahaladzim. Tuh kalau diliatin diem ya, aneh. Oke lah, kita turun, kita akhiri explore ini. Tapi teman-teman bisa lihat, saya harus hati-hati banget nih. Astagfirullahaladzim. Untung saya nggak berat banget, untung enteng. Oke, teman-teman, gila ini aneh banget. Dari tadi diganggu suara-suara nggak jelas. Ini kamar. Ayolah, oh, kita harus keluar. Gak nyaman banget di sini. Sumpah gak nyaman banget. Kita harus keluar. Lihat sini lagi. Aduh. Aduh. Kita jalan-jalan di samping rumahnya. Ini luas banget rumahnya, teman-teman. Buset, gede banget ini Ferdi Sambo. Jadi dulu pernah investasi dan punya rumah singgah di pantai ini, teman-teman. Rumah Ferdi Sambo. Buset, anginnya gede banget, sumpah. Aduh. Di sini baunya nggak enak. Bau apaan yang nggak jelas. Buset. Gak jelas banget sumpah. Baunya aneh. Ini bagian depannya, teman-teman. Ini bagian depannya. Ya Allah ya Karim. Oke, terima kasih. Kayaknya udah semua ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.